Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya, Nur Iksan DC. Hari ini kita akan membahas apa itu uluan di Sumatera Selatan atau Wong Ulu. Pada dasarnya, masyarakat di luar kota Palembang yang disebut orang uluan ini juga dikenal dengan nama masyarakat pedalaman Sumatera Selatan atau keresidenan Palembang di masa lalunya. Namun dibanding istilah ini, istilah uluan jauh lebih populer karena penyebutan ini sebenarnya sudah dikenal sejak masa Kesultanan Palembang, bahkan lebih jauh masa Kerajaan Sriwijaya. Penyebutan dan pengenalan pada istilah ini lebih banyak pada persoalan orientasi masyarakat Palembang pada sungai. Kebudayaan sungai ini memiliki dualisme arah antara sungai bagian ilir dan sungai bagian ulu. Jadi, mereka yang berdiam di ilir sungai disebut wong ilir atau orang iliran. Sementara mereka yang tinggal di bagian sebelah ulu sungai disebut wong ulu atau orang uluan. Artinya, mereka yang tinggal di ilir sungai Musi adalah orang iliran, sementara masyarakat yang bermukim di ulu sungai Musi dengan 8 anak sungai besarnya dinamai orang uluan.